Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui sekali lagi bahwa kesempatan hari ini penampilan generasi Pancasila di Taman Kangen bekerja sama dengan Angkringan HE. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, kopi dan teh jahenya di sini di sebelah timur, kalian bisa ambil. Ya silahkan, gratis alias mboten bayar. Bapak Ibu yang saya hormati, penampilan selanjutnya adalah dari Kang Heru Sang Amurwabumi dari Kopling Kabupaten Nganjuk. Monggo, nyanyi pun katuran. Bapak yang saya hormati, semakin malam semakin hangat, semakin malam semakin meriah dengan tampilan-tampilan dari adik-adik yang disambung dengan kakang-kakang kita yang piawai dengan menampilkan karya-karya puisinya. Monggo Mas, Mas Heru Sang Amurwabumi dari Kopling Nganjuk. Jika tadi adalah generasi Pancasila, sekarang adalah generasi bongkotan Pancasila, alias generasi tua. Saya akan bacakan sebuah puisi dari Abah Taufik Ismail. Pengkhianatan itu terjadi pada tanggal. Pengkhianatan itu terjadi pada tanggal 30 September. Ada manajer-manajer politik, ada despot yang lalim, ada ruang sedang dalam istana, ada hulu balang serta senjata-senjata. Senjata imajiner telah dibidikkan ke kepala mereka, tapi la, di sana tak ada kepala. Tapi hu, tak ada kepala di atas bahu, adalah tempolong ludah. Siapa kantor dagang keranjang sampah melayang-layang. Ada pernyataan otomatik, ada penjara dan maut imajiner. Generasi yang kocak, usahawan-usahawan politik yang kocak. Ruang sidang dalam istana, la. Tempolong ludah tak berkepala, hu. Keranjang sampah di atas bahu, angin menerbangkan kertas, statement terbang melayang-layang pada tanggal 30 September. Taufik Ismail. Terima kasih Kang Heru, sangat membokoi sekali.